Halo. Hei, saya tuh. Kayaknya gue kenal ini teh tuh, kawan. Terus gantang terus. Burit. Tuh. Eh, urut. Aduh. Hei, Damang. Alhamdulillah. Aduh. Iya sih deh, Nak. Mohon. Damang atuh. Alhamdulillah. Saat teh namanya teh. Neng Iti, Teh Iti. Ini namanya Titi Nuryani, tapi sok melahna mamah Uci. Mamah Uci. Oh, jadi gitu sahabat. JP di sini teh sebenarnya kenal juga ya sama beliau tuh sahabat. Jadi ya mungkin karena jarang ketemu ini tuh sahabat. Eh, masa teh mamah Ucinya? Mamah Uci ini teh mohon maaf ya. Sebelumnya Amang. Amang melahnya emang lo kenal? Emang lebih akrab lah gitunya, biar lebih akrab. Amang JP lah gitunya. Nah, lama di video mah jadi suka dipanggil Mang JP. Ini teh Mang JP bawa kamera, ini teh enggak apa-apa ini teh. Oh, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa, benar. Ini mah sahabat ya, jadi bukannya hidup kayak di pedesaan-pedesaan seperti biasa, ini mah jadi udah kayak agak di kota-kota gitu sahabat ya. Nah, di sini juga sahabat ada rumah ya yang mewah banget ini teh. Kalau nggak salah ini teh rumahnya Pak Oker ya sahabat ya. Nah, ini teh biasanya kan Mang JP sok ianya sok video-video lah perkampungan gitu. Ini kalau misalkan di video nggak apa-apa nih teh. Nggak apa-apa. Ah, bener. Apa-apa. Tadinya ini teh mau jalan ke Jampang ya ke arah sana, mau ke alun-alun. Akhirnya aduh jadi ketemu ini tuh sama mamanya Uci tuh sahabat ya. Ngomong-ngomong terus nikah deh Chan. Chan nikah? Oh jadi belum nikah lagi ini teh. Oh sahabat jadi belum nikah lagi ya. Ngomong udah berapa bulan ini teh? Jadi mamah tunggal teh? 8 bulan. Oh 8 bulanan ya? Jadi bilau itu sahabat. Gimana ya jadi aduh sini sebenarnya mohon maaf ya nanti ya mamah Uci ini mohon maaf sebelumnya ini teh boleh nggak nanya lebih detail lagi ke sana boleh jadi kebiasaan JP yang dipublikasikan itu ya seperti biasa yang namanya ibu tunggal ya tapi bisa dibilang kalau yang apa namanya secara kasarnya itu janda tuh sahabat ya jadi bilau itu adalah seorang mama tunggal, ya ibu tunggal. Jadi ditinggalkan sama suaminya, meninggal ya. Ini Mang JP turut berduka citanya. Semoga si Mamang di alam sana mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mungkin sahabat yang pelosok juga mendoakan ya sahabat ya. Ini teh anak dari almarhum. Ya. Udah berapa bulan? Baru 3 bulan. Oh, 3 bulan? Iya. Oh, berarti waktu mengandung itu sudah tinggal kan ya? Waktu mengandung 5 bulan. Ya Allah, akbar. Sehari-hari sok ke mana ya, Nak? Oh, Ci. Paling ngojek. Oh, ngojek. Oh. Oh, akbar. Itu kan ngojek sebenarnya pekerjaan laki-laki itu ya? Tapi kalau saudara masih ada? Alhamdulillah. Ada si ibu sama si bapak ada. Ada. Mang JP sebenarnya ya, kalau namanya itu tahu. Tapi kalau dari keluarganya kan nggak tahu. Sebenarnya Mang JP juga di sini punya saudara ya. Iya. Mungkin tahu juga ya nanti ya. Iya. Wah siapa namanya? Yang di sini teh Wah Ibin ya. Iya, Wah Ibin. Itu kan saudara Mang JP itu sebenarnya. Ini si dedenya namanya siapa? Fa'as Al-Fariski. Siapa? Al-Fariski. Oh, Al-Farisi. Al-Fariski. Aduh, jadi susah ya ngomongnya juga. Ya, Al-Farisi ya. 3 bulan ya usianya ya. Baru 3 bulan. Kan perasaan punya anak yang gede ya? Punya. Oh, punya ya. Iya. Mau Uci. Ini sambil jalan aja yuk. Boleh ya? Enggak apa-apa ya? Soalnya kan ini di jalan ya, ya takut enggak ya. Sopan ini teh mohon maaf ya. Aduh. Jadi beliau itu sahabat dulu ditinggalkan sama suami Noci. Pir.
Dewan heula nya. Ya ngobrolnya di sini boleh? Boleh. Jadi dulu itu ditinggalkan dulu teh sakit. Sakit ya? Iya. Oh, sakit ya sahabat. Sakitnya juga kayaknya parah banget ya dulu teh ya. Ngomong-ngomong ini teh udah punya itu lagi belum? Belum. Oh, belum kepikiran belum lagi ya? Kepikiran. Oh. Belum kepikiran sahabat ya. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya bisa mendapatkan calon ayah dari anak-anak. Amin. Mama siapa? Mama Suci. Mama Suci ya? Iya. Oh. Aduh ini teh emang jepe malam papangih jeung mama tunggal teh sok ieu. Segrogi. Biasa. Jadi gini sahabat ya. Sekarang itu waktunya hampir jam 5:30 ya? Iya, ada ya 5:30 sorean lah ya. 5:30 sore. Karena JPT arek jalan-jalan ieu teh ka laut gitu. Jadi kepikat ku mana Uci itu sebenarnya. Eh. Kalau di sini masih ada single parent lagi enggak? Enggak tahu ya. Hah? Enggak tahu. Kurang tahu. Hah? Kurang tahu. Kurang tahu jenis sahabat. Soalnya kan ini oh, jadi gini sahabat ya. Mungkin sahabat yang mau pelosok ingin tahu ini adalah kampungnya, kampung apa namanya? Cirangkong. Cirangkongnya. Oh, Cirangkong Sukamulya. Cirangkong Sukamulya Desa Tanjung. Desa Tanjung ya, Jampang Kulon ya. Jadi kalau misalkan sahabat mau silaturahmi atau jalan-jalan ke sini sahabat silakan aja tuh ya. Nanti alamat akan dicantumkan di deskripsi video sahabat. Kalau di sana warga ada? Ada. Ada. Malu mah nya engke ditu. Mau malu. Sekalian jalan sana ya. Boleh ya? Oh, tuh. Sekalian ngobrol. Eh, mau Ci. Mau Ci teh. Berapa saudara sih di sini tuh? Tiga saudara. Oh, tiga bersaudara. Iya. Kalau Mama Uci yang ke? Keempat. Oh, yang enggak. Berarti bontot. Mohon. Oh, bontot tuh sahabat. Jadi bontot itu bisa dibilang bungsunya. Oh, bungsuna tuh sahabat. Bungsu mah cocoknya Kak. Kacikal tuh. Ke anak pertama tuh. Oh, nah, sahabat. Kalau ini teh rumah siapa ya? Mauun. Oh, itu ya. Tuh ada si Ma-nya ya, iya. Tuh sahabat. Di sini adalah Mauun ya, tuh sahabat. Ma, Damang, Ma. Damang. Alhamdulillahnya. Lah. Oh, tuh sahabat Mauun. Ma, ya menang ya, Ma. Abdi menang ya, kumaha ya, Ma? Matulami, Ma. Hari ieu. Wah, sehat teh, Waibin, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Oh. Lama ini teh japeng geus silaturahmi sini sahabat ya. Udah berapa bulan ya, hampir ada setahunan lah. Setahunan, setelah resign dari pekerjaan ini teh. Enggak pernah nginjak ke daerah ini sahabat. Jadi dulu itu Mang Jepes sering juga main ke sini sahabat ya. Ya mungkin karena ada kontrak kerja juga, tapi sekarang mah jadi pengangguran, jadi pejabat pengangguran Jawa Barat. Ya harus sampai jalan-jalan itu. Eh sekarang sering nggak atau bukannya sering atau gimana ya pernah diitin sama si babehnya nggak kesana? Sering? Jarang sih. Oh jarang. Tapi komunikasi mah ada. 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 Alhamdulillah sayang juga ya. Alhamdulillah ya Beh. Beh ini mohon maaf ya ini menantunya Kumang JP itu di video tuh. Ayo sambil jalan ya. Sahabat, ternyata di sana tuh masih bukannya masih ya. Tapi banyak warga juga di sini itu tuh. Sekalian kita akan main ke rumahnya ya. Boleh ya? Gitu ya? Boleh. Heeh, boleh tuh. Jadi di sini tuh sahabat bisa dibilang ya masih saudara atau gimana gitu ya. Wing, kan sebel. Damang. Orang iya orang jual ka Jokowi. Eh mana lah tenu ieunnya? Nu pangkar abdi mah. Anu mana? Pangkar pangkaran ieu. Oh, itu di sana ya? Oh, jalan. Lah? Bumi si emak. Oh, bumi si emak.
Eh, ini tuh kalau orang desa mah ya kalau melihat kamera teh suka itu deh. Suka dong. Oh, tuh. Sana juga tuh warga tuh. Kenapa ini teh nangis? Hah? Aduh, ini motor pernah nangis problem sih. Nah, dan ke sana juga sahabat. Mau Ci. Tunggu aja sebentar. Nah, ke sana juga ini teh perkampungan masih ada sahabat ya. Kalau ke sananya itu sawah ya sahabat ya. Hai, halo. Loh, sahabat. Jadi orang-orang di sana itu tuh sudah pernah kenal juga ya sama saya. Alhamdulillah tuh sahabat. Ah. Udah biasa merem ucinya di kampungnya gininya. Hei, sini. Ha. Ari itu gedean carogenya. Oh, jadi itu mah tuh sahabat punya apa namanya punya suami cenah tuh. Kalau yang itu mah tuh. Kan mandi kene. Ya Allah, geromane tuh itu ya kumaha? Manya rana weh kicar mani. Hah? Nges naon? Nggak gosok. Neng Rini, damang. Hah, damang? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillahnya. Hai. Keluarga sehat? Alhamdulillahnya. Oh, lama kita nggak pernah ketemu. Dulu hampir setahunan lebihnya. Ini matus jenten bos. Oh, ini bos naon cenah. Bos songot. Hampir setahun lah orang itu pernah kadinya. Lebihnya? Lebih setahunnya. Tuh main kadi setahun di dia baru kayak mama tunggal gitu. Jadi dia erana seberhiji. Seueur. Oh, banyak. Banyak kudu teh erana bener. Wah, ini bisa digali informasinya ini tuh. Anu. Banyak. Mama Oci, kalau misalkan pegal masak itu si dedenya ya ditidurin tuh kasihan. Ini, hei, makasihnya. Minta izin ya ketemu ya. Boleh. Iya, aduh. Ngadukung tuh. Ngadukung. Ngadukung, sahabat.